Tantangannya apa nih awal-awal menutup full semua seperti ini? Tantangannya kita kan pakaian ada ya, jadi beli-beli baru semua sih. Hmm. Sih enggak. Sebenarnya kita juga pikir bolak-balik ini. Soalnya kita enggak mau mempermainkan hijab juga ya. Tidak mempermainkan hijab. Tuh bismillah aja deh gitu. Jadi kita tidak, kan banyak yang bilang nanti kalau hijab jobnya enggak ada ini enggak. Ya mantap. Satu kita emang sudah berjanji sih umur udah di 40 ke atas gitu kan, kita emang jadi mau untuk Allah. Apa dari suami? Ada juga dari ibu juga sampai apa ya ibu menginginkan gitu kan. Yang nyanyi juga banyak pakai hijab katanya coba. Takutnya ntar ibu takut belum mati terus aku belum pakai hijab katanya ibu yang biasa. Tantangannya apa nih awal-awal menutup full semua seperti ini? Tantangannya kita kan pakaian ada ya jadi beli-beli baru semua sih. Hmm. Sih enggak. Sebenarnya kita juga pikir bolak-balik ini. Soalnya kita enggak mau mempermainkan hijab juga ya. Tidak mempermainkan hijab. Tuh bismillah aja deh gitu. Jadi kita tidak, kan banyak yang bilang nanti kalau hijab jobnya enggak ada ini enggak. Kita kan nyanyi itu kan kita bukan mau jual goyangan, mau jual apa gitu. Kita enggak jual suara gitu. Hmm. Tapi sedikit banyak ada pengaruh juga enggak teh? Maksudnya kan ya harus menyesuaikan nanti acaranya seperti itu. Tapi itu sempat perang batin nggak dalam pengutusan secara bulat? Oh iya, kita pikir bolak-balik karena kita tidak mau kayak buka tutup gitu, gitu nggak mau. Kita benar-benar saya emang udah berjanji juga sih dulu udah diniatkan gitu kita pengen berubah. Oh itu udah berubah, lama ya? Udah lama. Ingin berubah image atau seperti apa sih? Enggak tuh, biasanya itu kan udah kewajiban Muslim juga, kan Islam gitu. Kalau kita makan apa ya maksudnya biar dipandang orang gimana gitu enggak sih. Memang udah kewajiban kita sih. Malah aku juga sampai ya Allah kenapa sih saya kok baru sadar sekarang. Tapi merubah ke keseharian juga maksudnya teh ke perilaku ya, segala macam. Rumah juga keseharian juga kita pakai hijab. Pokoknya baju-baju yang lama udah enggak dipakai. Hmm, lebih menghindari masalah seperti masalah. Itu. Frontal ya di sosial media dan sekarang kan perubahan dari pakaian segala macam ada perubahan seperti itu mungkin itu harus kita yang mungkin intinya sekarang jangan terpancing sama netizen jangan terpancing ya kita udah mengakui ya kita salah ya insya Allah lah namanya manusia kita kadang hilaf gitu kan kadang hilaf kita apa salahnya sih kita pengen berubah pengen ke yang lebih baik lagi alhamdulillah sih support dari netizen juga udah alam 90% positif. Mengenai sekarang seperti apa supaya tidak terpancing lagi? Ya kita selalu kalau ada orang yang begitu kita kasih senyuman aja alhamdulillah terima kasih udah gitu aja karena apa ya kita pikir kita kan nggak kenal mereka gitu. Yang tahu aku itu kan orang terdekat aja. Mengurangi sosial media? Mengurangi apa ya agak sih kan makanya tadi juga aduh apalagi nih gitu apa yang penting hal-hal yang positif.